Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Okey. Jadi cut short je lah. Jadi hari ini saya buat satu video, saya nak menjelaskan sedikit berkenaan dengan isu-isu yang timbul berkaitan dengan borang bagi tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0. Okey. Yang mana saya dah biarkan selama beberapa jam dan saya dapatlah mengumpul beberapa persoalan. Jadi di sini saya akan buat satu rumusan berkenaan dengan soalan-soalan yang ditanya. Okey, yang pertama sekali adalah dekat mana nak dapatkan link untuk isi borang tersebut ataupun dekat mana nak isi borang tersebut dan juga sebagainya. Untuk mendapatkan link borang tersebut, anda perlulah pergi kepada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Kemudian dalam Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ni, anda perlu like page tersebut. Kemudian anda boleh tengok posting di dalam page Gagasan Inovasi Rakyat ini. Rasa pedas tekak. Okey. Kemudian dia ada sediakan dalam posting yang kedua ataupun yang ketiga macam tu, dia ada sediakan borang. Borang tu kita boleh klik terus ataupun kita boleh tengok dekat bahagian di teks tu dia tertulis link. Salah satu, dua-dua boleh guna. Dan juga untuk memudahkan, seperti biasa dalam video ini pun saya akan sediakan link untuk borang tersebut di bahagian komen. Jadi minta maaf cakap, kalau boleh janganlah tanya kat mana nak dapat borang tersebut sebab semuanya dah diberitahu. Dekat ruang komen ni ada disediakan link untuk borang ataupun pergi ke saja kepada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Dalam tu pun ada borang yang telah disediakan. Jadi ini adalah soalan yang paling favorite dalam grup Telegram Persatuan Gagasan Inovasi ni pun sampai 15,000 ahli. Daripada semalam sejak mula dibuka sehinggalah saat kepada video ini dirakamkan, soalan yang sama yang akan berulang adalah kat mana nak dapatkan borang. Padahal dah terlalu ramai yang berkongsikan, admin dalam page Telegram pun dah berkongsikan, Saudara Azmi Bujis pun dah kongsikan, dalam Facebook Persatuan Dusnari pun dah berkongsikan, saya pun dah kongsikan, tapi masih ramai lagi yang tanya. Jadi saya terpaksa kata rajin-rajinkan membaca, lihat di ruangan komen ada dah disediakan link tersebut. Okey. Kemudian yang kedua, dah tekan link tersebut. Tetapi bila kita dah tekan link tersebut, dia akan keluar suruh kita sign in Google kita. Jadi untuk isi borang ini, sebab borang ini diletak ataupun disimpan di dalam Google, dia panggil Google Form. Jadi untuk isi, kita kena ada account dengan Google. Siapa ada handphone, smartphone, yang mana maksudnya boleh tengok YouTube, boleh tengok Facebook, anda, handphone anda ada email. Normally dia akan ada Gmail. Jadi anda boleh cari dekat bahagian email ataupun Gmail anda, dan kemudian anda tengok apa email anda di situ, dan kemudian anda perlu sign in, masukkan email anda, masukkan kata laluan anda. Kalau terlupa ataupun tak tahu kata laluan, anda boleh tekan forgot password. Kalau rasa susah sangat, anda boleh cuba buat email yang baru. Pergi saja kepada Google Chrome ataupun Internet Explorer ataupun Safari, type saja Gmail, daftar satu Gmail. Bila dah siap daftar satu Gmail, kemudian anda gunakan nama Gmail tersebut untuk didaftarkan di dalam borang tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 ini. Okey, yang ni saya nak sediakan video tapi saya tengok banyak yang dah dapat selesaikan. Jadi saya rasa tak perlu, dan kalau ada anda boleh mesej saya secara peribadi dekat Facebook saya. Okey, yang ketiga, ada yang tanya apa yang perlu diisi dalam borang ini. Maklumat yang diminta adalah, yang pertama adalah kita perlu memberikan persetujuan, konsen untuk memberikan maklumat. Okey, yang kedua, yang untuk memberikan maklumat berkenaan dengan diri kita, nama, nombor IC, nombor akaun, nombor akaun KWSP dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi dalam tu dia ada nama, nombor kad pengenalan, alamat rumah. Alamat rumah pun ramai orang tanya, nak isi ikut IC ke, nak isi ikut alamat rumah duduk sekarang. Jadi benda ni mudah je, isi mana-mana pun tak apa. Tapi kita bayangkan sajalah, kalau lah kata kononnya alamat ini boleh digunakan untuk urusan hantar surat,
Jadi anda nak surat tu sampai kepada mana? Anda nak surat itu sampai kepada alamat IC anda ataupun anda nak surat itu sampai kepada rumah kediaman anda? Macam saya, IC saya alamat rumah mak saya, alamat kediaman saya lain, tetapi sebab rumah saya tak ada orang, jadi kalau untuk urusan pembelian barang, Shopee, Lazada dan sebagainya, saya akan menggunakan alamat mak saya. Jadi benda tu simple sahaja, tidak ada sebarang orang kata isu di sini. Kalau kata salah isi alamat pun tidak ada masalah. Dia hanya kita perlu fikir, kalaulah kata ada surat yang dihantar, alamat mana yang kita lebih rasa selesa untuk digunakan. Ha, dia semudah macam tu sahaja. Okay, kemudian selepas alamat tu, dia ada minta pula nombor ahli KWSP. Nombor ahli KWSP ni boleh dapat dalam iAccount, sama ada dalam aplikasi dalam handphone, ataupun boleh masuk iAccount dekat dalam laman web Google, Google Chrome ataupun Safari dan juga sebagainya. Ada yang boleh tengok dalam slip gaji. Lepas itu tiap-tiap tahun EPF ada hantar statement atau ada hantar penyata. Dalam penyata tu pun kalau masih simpan ada nombor akaun KWSP, jadi boleh dapatkan nombor akaun KWSP ni dengan mudah di mana-mana sahaja yang berkaitan dengan KWSP kita. Malah kalau ikut permohonan kita untuk pengeluaran khas, iCitra, iCina dan iLestari pun dulu kalau ada simpan ada nombor akaun dekat situ. Okey, nombor akaun KWSP lah. Kemudian maklumat berikutnya adalah nombor telefon bimbit. Nombor telefon bimbit ni kadang ada yang tanya, boleh ke letak nombor telefon suami, nombor telefon isteri, ataupun suami buat permohonan isi borang, isteri pun buat isi borang, jadi nak guna nombor telefon yang sama pun tak ada masalah. Boleh saja digunakan, kerana borang ini adalah borang untuk tuntutan pengeluaran. Dia bukannya borang untuk permohonan pengeluaran. Belum lulus lagi, kita baru nak berjuang untuk minta supaya boleh dikeluarkan. Jadi apa saja maklumat yang kita isi di sini sebenarnya tidak memberikan sebarang masalah. Okey, yang kemudian email. Email pun sama juga macam nombor telefon. Nak guna email yang sama pun boleh, tidak ada masalah. Yang penting ada kita isikan sahaja. Kemudian status perkahwinan terkini, bujang ke, berkahwin ke, ibu tunggal, pilihlah mengikut status kita yang semasa. Dan yang berikutnya adalah pekerjaan. Kita bekerja di mana? Kerajaan, swasta, sendiri ataupun tidak bekerja ataupun suri rumah. Okey, jadi kita ikut pada kita punya kategori berada di mana. Kemudian soalan yang berikutnya adalah berkenaan dengan umur. Boleh pilih hak umur dalam ini. Dan last sekali adalah sebab memerlukan pengeluaran KWSP 2.0. Dia orang buat borang ni kelihatan seperti borang untuk permohonan pengeluaran KWSP yang dahulu. Tujuan dia buat maklumat-maklumat sedemikian actually adalah untuk mengumpulkan data, mengumpulkan maklumat. Nak tengok sebab apa orang nak minta untuk pengeluaran yang berikutnya. Jadi apabila nak diserahkan kepada menteri ataupun Perdana Menteri nanti, kita bolehlah serahkan dalam keadaan yang okey, 70% sebab kehilangan kerja. 10% sebab adalah suri rumah. Jadi kita boleh tunjuk peratusan sebab apa mereka ini nak buat pengeluaran. Sebab itu perlunya ada alasan-alasan sedemikian, dan alasan ini terpulanglah kepada anda apa saja alasan yang anda nak pilih, kerana ini adalah borang untuk tuntutan, membuat tuntutan, bukannya borang permohonan. Bukannya bila isi borang ni terus dapat duit daripada KWSP, tidak. Ini adalah borang untuk tuntutan pengeluaran KWSP 2.0. Okey, jadi yang berikutnya, kalau tak nak isi borang sebab takut scam. Okey, berkenaan dengan scam ni, kalau kata berkenaan dengan scam ni, saya jawab lagi satu lah dengan isu kongsikan data peribadi. Okey, ni dua soalan yang timbul. Berkenaan dengan scam ni, ada yang nak isi borang tapi dia takut link yang dia dapat tu scam. Jadi ikut balik pada nombor satu tadi saya cakap, pergi kepada laman Facebook Persatuan Gagasan Inovasi Rakyat. Kemudian dalam tu ada disediakan borang. Jadi borang yang disediakan itu sudah tentulah, sudah pastilah bukan scam. Dan juga saya sendiri dalam ruangan komen di video ini, saya ada sediakan link untuk pergi ke borang tersebut. Dan saya juga bukanlah scammer, jadi anda boleh gunakan link-link tersebut. Jadi untuk anda yang berminat tetapi takut, gunakan saluran yang betul. Dekat mana diorang share yang betul, iaitu dalam laman Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Dalam tu dia dah share, jadi masuklah ke situ, tekanlah link borang dalam tu. Jadi anda boleh buat pengisian. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan perkongsian data peribadi.
data peribadi. Ramai yang takut. Pertama sekali nak kongsikan nombor akaun KWSP. Apa yang anda kena faham, KWSP ni dia bukan macam bank. Yang pertama, bukannya apabila kita bagi nombor akaun kita, tiba-tiba ada orang boleh keluarkan duit kita. Dia bukan semudah macam tu. Kalau akaun bank kita, mungkinlah kita boleh risau. Sebab bank ni, hari-hari ataupun setiap saat kita boleh buat transaksi masuk duit dan juga keluar duit dekat ATM, internet banking, beli barang dan sebagainya. Pernah tak anda beli barang menggunakan akaun KWSP selain daripada beli rumah ataupun beli laptop, komputer? Boleh tak beli kat Shopee pakai duit KWSP? Tak boleh. Boleh tak pergi ATM kemudian masukkan kad, Maybank sebagai contoh, pengeluaran, simpanan semasa tiba-tiba dia ada KWSP? Ada tak? Tidak ada. Jadi anda boleh sebenarnya untuk berkongsikan perkara ini tanpa perlu bimbang perkara-perkara buruk yang akan berlaku, kerana nombor akaun KWSP hanya boleh digunakan di KWSP sahaja. Jadi kalau kata orang dapat nombor akaun KWSP kita pun, orang tak boleh buat apa-apa. Even kalau orang pergi KWSP pun, saya dapat nombor akaun tuan-tuan, saya pergi KWSP, saya nak buat pengeluaran kononnya untuk beli rumah ke apa sebagainya, saya tak boleh tipu macam tu saja. Sebab saya kena tunjukkan IC, saya kena turunkan cap jari. Cap jari tu dia akan masuk IC tu dalam mesin, mesin tu menyala warna merah, kita tekan cap jari, sama ke tak? Kalau tak sama, tengok muka pun dah lain, memang tak boleh buat pengeluaran. Lepas tu nak masuk akaun bank pun kena akaun nama yang sama. Saya ambil nombor ahli KWSP, nama dia Rahim. Tiba-tiba saya tipu IC ke apa ke, bila nak bayar masuk akaun, nak masuk akaun Firdaus Bin Selamat, mana boleh. Jadi di situ sebenarnya untuk berkongsikan nombor akaun KWSP ni tidaklah mendatangkan sebarang kemudaratan, tetapi ianya terpulang kepada anda. Rasa tak selesa, boleh jangan kongsi, jangan isi. Sebab dia ni, borang ini tidak ada sebarang paksaan, tidak ada mana-mana pihak pun yang memaksa anda untuk mengisi borang ini. Dan ini adalah untuk soalan berikutnya. Kalau anda tak isi pun, kalau kata insyaAllah satu hari nanti kerajaan luluskan contohnya pengeluaran KWSP 2.0, dia akan letak syarat ke dan sebagainya. Kalaulah kita berada dalam kategori syarat yang diletakkan ataupun dia bagi semua boleh keluarkan, insyaAllah yang tak isi pun boleh keluarkan. Cuma niat kita untuk galakkan orang pencarum isi borang ini adalah untuk diserahkan kepada menteri ataupun Perdana Menteri nanti, nak tunjukkan bahawa oh ramai yang isi ni. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi memerlukan wang untuk kegunaan harian, untuk kelangsungan hidup. Itu sahaja tujuan dia. Dan ada juga yang risau untuk isikan maklumat seperti nombor kad pengenalan dan juga nombor telefon. Untuk pada pandangan saya lah, benda ni memang sangat sensitif dan memang agak sukar untuk kita berkongsikan dua perkara ini kepada umum. Tetapi untuk isikan borang ini dalam Google Form, saya tak lihat dia menjadi isu yang besar, kerana form ini, borang ini adalah disimpan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi dia tidak terdedah kepada pihak-pihak yang lain. Mereka saja yang akan ada maklumat ini, dan mereka akan gunakan kita punya borang ini untuk print sebagai contoh dan kemudian serahkan kepada menteri ataupun serahkan kepada Perdana Menteri. Jadi sepatutnya tidak ada pihak lain yang boleh mengambil maklumat seperti nombor IC ataupun nombor telefon kita. Dan kalau dapat nombor IC pun, sebenarnya pun masih lagi tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kata dapat nombor telefon ni, cuma boleh buat percubaan untuk telefon, oh saya daripada lembaga hasil, oh saya daripada KWSP, ada cuba buat pengeluaran ke, kalau nak kena bayar. Itu dia orang boleh. Kalau skamer dapat, dia orang boleh cuba tipu. Tapi kita pun kena fikirlah. Kalaulah kata sekarang kita baru di peringkat perjuangan, tiba-tiba minggu depan ada orang call cakap, oh ada isi borang eh. Kemudian, oh kalau nak keluar kena bayar RM200 dulu. Kita pun kena fikirlah juga. Sebab macam mana kita boleh dapat offer untuk pengeluaran duit kalau kata kerajaan ataupun KWSP tak umumkan. YouTuber pun tak cerita. Jadi macam mana kononnya kita seorang terpilih oleh pihak KWSP? Jadi situ kita kena fikir-fikirkan. Dan kalau kata tak nak kongsi pun, macam saya cakap tadi, tak ada masalah, tidak ada sebarang paksaan. Kita cuma nak ada sokongan daripada pencarum saja. Tapi rasa macam rasa tak selamat lah, rasa tak selesa lah nak berkongsi, tak ada masalah, tak ada siapa nak marah pun. Cuma janganlah kita
mempertikaikan. Dan kalaulah kata berlaku, sebagai contoh uzbilah lah, kalaulah berlaku penyelewengan data dan sebagainya, kita boleh buat tindakan, kita boleh laporkan kepada pihak polis. Polis persatuan ni dia ada minta-minta macam ni, dan kita ada bagi, sebab kita dia kata dia nak buat tuntutan, dia nak fight untuk kita dan sebagainya. Tapi sekarang ni mereka ni dah tipu, mereka ni gunakan maklumat, itu kita boleh buat aduan. Sebab sekarang ni diorang pun adalah NGO yang berdaftar, dan diorang buat dalam kaedah yang rasmi, yang official. Diorang, apa yang diorang buat ni sebenarnya mengikut garis-garis panduan yang orang kata okey. Jadi kalau kata berlaku apa-apa pun, sebenarnya apabila kita dah memberikan maklumat kita kepada mereka, kita boleh buat laporan kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan. Tapi saya yakin perkara ini tidak akan jadi, kerana mereka tak perlukan data kita untuk di scam. Sebab mereka ni bukan scammer, mereka ni adalah orang juga yang nak minta untuk pengeluaran KWSP yang berikutnya. Okey, jadi saya dah cover satu soalan, dua soalan, tiga soalan. Okey, kalau tak nak isi borang, boleh keluarkan tak? Macam saya cakap tadi, kalau tak nak isi borang pun tidak ada sebarang masalah, kerana boleh keluar ataupun tidak jika diluluskan, ianya bergantung kepada apa syarat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, apa syarat yang ditetapkan oleh pihak KWSP. Kalau pihak KWSP cakap okey, boleh keluarkan lagi maksimum RM10,000 contoh kan, dan semua pencarum boleh keluarkan asalkan baki mencukupi. Jadi anda tak isi pun sebenarnya anda boleh keluarkan, tetapi bergantung kepada apa yang akan diputuskan oleh pihak kerajaan dan pihak KWSP. Jadi kenapa nak isi borang? Sebab kita nak sokongan. Kalau tak, bila kita jumpa menteri nanti, bila Saudara Azmin dan juga Pertubuhan Inovasi Gagasan Rakyat ni jumpa menteri kan, nak bawa bukti tak ada. Sebab apa? Seolah-olah mereka saja yang nak minta keluarkan, kita ni tak ada apa pun. Jadi bila ada isi borang, borang tu printed, diprint dan sebagainya, mereka kemukakan ha ni RM200,000, RM300,000 punya pencarum punya borang, mereka ni semua nak keluarkan. Dengar oi, main ni yang masih perlukan. Jadi di situlah gunanya borang dan juga petition ini. Benda ni bukan untuk minta dibayar duit, tetapi benda ni adalah untuk tunjukkan yang kita nak lagi ada pengeluaran yang berikutnya. Dan yang terakhir sekali, boleh isi dua kali tak? Jawapan dia boleh. Nak isi 10 kali pun boleh, nak isi 20 kali pun boleh. Tapi apabila anda isi lebih daripada sekali, anda akan menyusahkanlah Saudara Azmi Bugis dan rakan-rakan, begitu juga dengan mereka yang berada dalam persatuan ni. Kerana satu orang isi 10 kali permohonan ataupun 2 kali, 3 kali permohonan, anda bayangkan data nama anda Fidelbin Selamat tu ada 10 kali hanya semata-mata sebab masa isi tu kita tak confirm alamat betul ke tak. Lepas tu masa isi tu kita email lah, salah lah, tak bubur.com, inilah tak inilah. Jadi kita akan menyusahkan mereka ini untuk proses borang tersebut, sebab mereka dia sudah tentulah mereka akan tapis tak nak borang ni atas nama yang sama bertindih. Kita nak buat tuntutan ni, kita nak buat secara jujur. Berapa ramai yang mohon, setiap seorang tu lah yang kita akan print, yang kita akan sertakan kepada menteri atau Perdana Menteri nanti. Jadi kalau anda buat 10 permohonan, 20 permohonan, sistem dia takkan halang, tapi kita akan menyusahkan kerja orang lain. Jadi saya rasa saya dah cover hampir beberapa perkara yang sering kali ditanya dan perlu ingat. Yang pertamanya, ini adalah untuk perjuangan. Kita nak tunjukkan bahawa pencarum memerlukan lagi wang pengeluaran daripada KWSP. Ini bukannya bila isinya terus boleh dapat duit, tidak. Yang kedua, berapa lama perkara ini akan berlangsung? Dia akan berlangsung lama, sebab untuk borang ni saja akan tutup 31 Julai. Bila tutup 31 Julai, dia nak proses pula. Anda bayangkan kalau kata ada 200 ribu orang sekalipun yang isi borang ni sebagai contoh, bayangkanlah mereka ini nak proses, sebab mereka ini bukannya full time tak bekerja. Mereka ini adalah orang-orang yang bekerja juga dengan ada kekangan lain, keluarga, kesihatan dan sebagainya. Jadi nak proses ni sudah tentulah dia akan ambil masa. Jadi bila dah ambil masa, katakanlah sebulan, jadi masuk bulan 9 pula, mungkin waktu-waktu tu cuba nak dapatkan perjumpaan dengan menteri ataupun dengan Perdana Menteri ataupun dengan pihak KWSP. Dapat jumpa, tak dapat jumpa, satu hal pula nak tunggu bila free dan sebagainya. Jadi benda ni dia akan berlarutan, seperti mana daripada kita start pengeluaran air citra dulu, kita buat fight, kita buat tuntutan, berlarutan selama 8 bulan hingga 9 bulan
baru dah diluluskan pengeluaran khas KWSP. Ha, jadi dia bukannya bila dah isi ni, oh nanti bulan 9 dia dapat, bulan 10 dia dapat. Tak, benda ni dia akan berlarutan. Mungkin ada langkah ketiga, mungkin ada langkah keempat. Dan bagi mereka yang rasa lambat, yang rasa tak setuju, itu adalah terpulang pada anda. Itu adalah pandangan pribadi anda. Sebab apa yang mereka buat ini, setidak-tidaknya mereka pun tak minta duit daripada kita. Mereka buat untuk bantu kita semua dan juga diri mereka sendiri, dan inilah satu perjuangan yang genuine, yang bersih lah yang saya nampak. Pada saya, kenapa saya menyokong perjuangan ini, sebab saya tidak nampak ada sebarang orang kata perkara-perkara yang something fishy. Lagi satu bahasa dia panggil apa, tak ingat lah, tak ada benda yang mencurigakan dalam tuntutan ini, sebab tak ada minta benda-benda yang terlalu sulit pun. Malah kadang-kadang kita sendiri yang sengaja memberikan maklumat-maklumat yang boleh mendedahkan kita kepada bahaya, kepada ancaman kehilangan wang dan sebagainya, kepada pihak-pihak yang lain yang tidak sepatutnya. Okey, jadi ingat, pergi kepada laman web Pusatan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat untuk dapatkan link yang betul. Dan ada orang komen saya pun ada, isi borang perlahan-lahan, tak ada benda nak rushing. Kemudian borang ni boleh diisi sehingga kepada 31 Julai 2022 sehingga jam 12 tengah hari. Perlu ingat lagi sekali, ianya bukan menandakan kelulusan, ianya bukan menandakan anda akan mendapat duit kelebihan supaya anda, tapi ianya merupakan borang untuk tuntutan dan juga menunjukkan sokongan kepada tuntutan ini. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi anda yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.